Inggris tentang MUI mengharamkan PUBG. Jadi ini berita udah lumayan lama ya, tapi ini kita tidak bisa kita diamkan soal berita ini. Gua enggak menyalahkan MUI, enggak. Tapi ya itu boleh saja mengkaitkan game dan dunia kenyataan. Ya kita bisa melihat zaman sekarang itu. Kita tidak bisa terpisah lagi oleh yang namanya gadget ataupun perangkat, ya seperti PC dan semacamnya. Karena kita sekarang itu berada di zaman yang kita bisa sebut metropolitan. Mungkin kalian dengarnya bakalan bosan ya, tapi gimana lagi, gua itu ya bisa dimaklumi ya, gua atau orang itu baru ya. Jadi udah, pokoknya langsung aja ke intinya. Jadi nah, di video kali ini gua bakalan kasih tahu ya kenapa perdiaman. Yang pertama itu mungkin karena game-nya itu bisa dibilang mengajarkan membunuh kata MUI. Tapi bagaimana dengan game ini atau dengan game ini dan ini? Masih banyak game-game yang lain yang bisa mengajarkan untuk membunuh, tapi tidak hanya yang PUBG. Kenapa? Karena PUBG adalah satu-satunya game, enggak satu-satunya sih, bisa kita bilang lagi trending sekarang. Bisa kita lihat di Play Store sekarang itu mereka ada di top 3 atau ya. Mungkin gua enggak tahu ya sekarang itu dia ada posisinya berapa, tapi pas gua ambil itu masih ada di top 3. Nah, jadi kenapa enggak ML gitu? Pertanyaannya gitu, kenapa enggak ML yang enggak diharamkan, atau Free Fire atau Hitman atau Mortal Kombat? Ya. Itu lebih sadis lagi gitu. Itu lebih mengajarkan lagi. Mau gimana lagi? Memang itu yang terkenal. Kalau misalnya gini, lo itu orangnya pintar cuma nggak pandai bergaul, lo itu dianggap nggak? Ya gitu. Kalau misalnya ada game yang lebih sadis cuma nggak terkenal, nggak dianggap kan? Begitu juga. Ya, gue nggak tahu ngomong apa lagi. Ini ya. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, kita itu nggak bisa mengharamkan sesuatu ya yang tidak berdasarkan pada ya, gue nggak tahu mau apa yang ngomongnya. Oke, jadi apa ya, mungkin kita bisa mempertanyakan hal yang lebih baik lagi, seperti pil sebagai bahan bakar atau itu. Ini itu beritanya memang penting, cuma ya nggak penting gitu, mungkin nggak. Soalnya gini. Itu ini berita itu kayak tukang bakso laku tiba-tiba habis gitu loh. Ya udah, kalau udah habis segitu aja beritanya, nggak bakal booming sampai mati gitu ya. Mau gimana lagi, kita apa yang udah terjadi ya udah gitu loh. Mau gimana lagi, ya itu terserah MUI-nya mau mengharapkan atau tidak mengharapkan.
kita sebagai sebagai anggota negara, negara Indonesia, ya kita harus mengiyakan saja, karena mereka itu lebih tinggi daripada kita. Kita cuma ya lo tau lah, kalau lo nganggap diri lo itu ya kayak gitu, ya gue nggak menyalahkan, tapi ya kan lo sendiri yang nganggap, bukan gue. Nah, jadi di beberapa sih, nggak capek yang gue bilang lagi. Dah, segini aja. Dah, jangan lupa like and subscribe. Dah, gitu aja. Gue cuma bisa berharap kalau berita ini cepat hilang. Jangan lama-lama, karena ini gak terlalu penting. Udah sih. Kamu gak mau apa lagi. Nah, sekian. You better
Jakarta.